Yogyakarta berdiri tahun 1755. Keberadaannya diawali peperangan panjang Pangeran Mangkubumi melawan Belanda di belakang kakaknya Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi menyadari belum saatnya VOC meninggalkan Nusantara. Maka perjanjian damai pun dilakukan yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi kemudian mendirikan keraton di kawasan yang saat ini kita kenal sebagai Yogyakarta. Peperangan usai, negeri baru berdiri. Para pengikut Pangeran Mangkubumi mulai menghuni kawasan Yogyakarta. Selanjutnya, Pangeran Mangkubumi bergelar sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Inilah keraton baru yang penuh warna, karena para pengikut dan pendukung perjuangan Pangeran Mangkubumi berasal dari banyak etnis, Tionghoa, Bugis, Makassar, Madura, dan tentu saja Jawa. Semua warga asli Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. April 12, 1912, pada masa pemerintahan Hamengkubuwono VII, lahirlah seorang bayi laki-laki, putra Gusti Raden Mas Sujadi dengan Raden Ajeng Kustilah. Pangeran kecil yang lahir ini diberi nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Gusti Raden Mas Sujadi kemudian naik takhta menjadi Sultan Hamengkubuwono VIII. Para pangeran kecil, putra-putra Hamengkubuwono VIII, dididik dengan cara yang berbeda. Mereka dititipkan pada keluarga-keluarga Belanda sejak usia dini. Demikian juga Dorojatun, dititipkan pada keluarga Mulder sejak usia 4 tahun. Harapan Sultan, para putranya dididik sebagai orang biasa tanpa keistimewaan. Pertentangan pendapat di kalangan keraton tentu ada. Apalagi para pangeran kecil ini kelak menjadi penerus kewibawaan keraton. Langkah Sultan Hamengkubuwono VIII terbukti benar. Para pangeran kecil termasuk Dorojatun menjadi pribadi yang sederhana, disiplin, tangguh, dan mandiri. Pada diri Dorojatun, hal tersebut menjadi bekal penting seorang pemimpin di masa depan. Pada usia 18 tahun, Gusti Raden Mas Dorojatun mulai menempuh pendidikan di Belanda. Beliau tidak sendirian. Beberapa saudaranya bersama-sama kuliah di Belanda. Namun sebelum kuliah selesai, beliau harus pulang ke Yogyakarta. Tugas berat menantinya, karena Sri Sultan Hamengkubuwono VIII mengangkatnya menjadi putra mahkota. Sekitar seminggu kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII meninggal dunia. Wafatnya Sultan tidak serta-merta membuat Dorojatun naik takhta. Mahasiswa doktoral Indologi yang belum lulus ini harus berunding berhadapan dengan diplomat ulung Belanda, Lucien Adam. Menyepakati kontrak politik antara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Hindia Belanda. Dorojatun berusaha keras mempertahankan kedaulatan tanah airnya Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka. Tiga hal utama yang menjadi bahan perdebatan adalah kedudukan pepatih dalem yang ditunjuk Belanda, dewan penasehat yang tidak bebas kepentingan, dan prajurit keraton yang akan dijadikan bagian dari tentara Hindia Belanda. Selama 4 bulan, perundingan berlangsung maraton. Inilah perundingan dengan kerajaan lokal paling alot sepanjang sejarah pendudukan Belanda di Nusantara. Saya waktu itu belum pernah mengadakan perundingan mengenai politik dan sebagainya.
yang juga ahli adat istiadat Jawa dan seorang gubernur yang memang pinter di dalam hal kejiwaan dan mengetahui kejiwaan daripada orang-orang Jawa. Perundingan dia lakukan tiap hari dari jam 8 sampai jam 12, jam 3 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 10, jam 11 malam tiap hari termasuk hari Minggu. Pada suatu hari kira-kira jam 6 sore, saya pada waktu itu ya setengah bangun, setengah tidur. Pada waktu itu jelas saya dengar suatu suara yang mengatakan, boleh datang saja apa yang diajukan kepada kamu, toh mereka akan pulang kandang. Oleh karena suara itu maka saya terkejut dan ya ragu-ragu apakah benar. Tapi anehnya makin dekat saya akan kembali ke kupunuran untuk melanjutkan perundingan, maka saya makin yakin bahwa itu akan terjadi. Sehingga saya datang kepada gubernur, lalu mengatakan, gubernur, dah bikin saja kontrak semau gubernur, saya akan datang. Gusti Raden Mas Dorojatun akhirnya dinobatkan sebagai Raja Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 18 Maret 1940. Padanya disematkan nama kebesaran, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngaloko Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Kaping Songo. Beliau menjadi pelaksana keraton modern yang dasar-dasarnya sudah dibuat oleh para pendahulunya. Beliau adalah raja yang demokratis, berprinsip pada kedaulatan rakyat, tahta untuk rakyat, dan itu sesuai dengan pidatonya pada saat penobatan sebagai raja. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya. Hamengkubuwono IX bertahta di masa-masa kritis dunia. Perang berkecamuk di hampir seluruh penjuru dunia. Pendudukan Jepang yang kejam mewarnai tahun-tahun awal pemerintahannya. Sekali lagi, sebagai pemimpin, beliau mampu menempatkan diri dengan tepat. Untuk menekan arus pengiriman Romusa keluar daerah, Hamengkubuwono IX membangun Selokan Mataram. Pembangunan Selokan berhasil menyelamatkan ribuan rakyat Yogyakarta dari kekejaman Jepang. Itu walaupun pemerintah negari pun gerakan gotong royong sedanten, namun kerjanya pun giliran menikah masyarakat pun menawi petani menikah kathah ingkang tanahipun kekeringan. Nah, lajeng menikah pun damelaken irigasi menikah tujuane pun mendhet saking Progo. Jepang menyerah pada Sekutu setelah bom atom dijatuhkan di negerinya. Terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta sebagai kerajaan yang otonom di Hindia Belanda pun memberikan ucapan selamat dan dukungan. Bahkan dua hari kemudian memutuskan bergabung di negara baru Republik Indonesia. Secara resmi, niat bergabungnya Yogyakarta disampaikan dalam amanat 5 September 1945. Lalu sebagai peneguhan, Presiden Republik Indonesia Soekarno mengeluarkan piagam kedudukan bagi Sultan dan Pakualam. Dengan segera Hamengkubuwono IX terlibat dalam pusaran politik Indonesia yang baru saja berdiri. Selain sebagai pemimpin daerah, Sultan juga diangkat menjadi Menteri Negara oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Pada masa genting, jabatan ini kemudian menjadi Menteri Koordinator Keamanan. Keadaan semakin berbahaya, mengancam kelangsungan pemerintahan baru. Tentara Nika datang, ingin kembali berkuasa. Yogyakarta menjadi tujuan pemindahan ibu kota. 4 Januari 1946, Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lain tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Sebagai tuan rumah yang baik, Hamengkubuwono IX mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan beliau juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit dari kas keraton. Uang dipakai untuk membiayai kelangsungan negara Republik Indonesia, serta menjamin kehidupan keluarga pemimpin dan pegawai pemerintahan yang ikut hijrah ke Yogyakarta. Belanda tidak ingin melepaskan Indonesia begitu saja. Berbagai cara dilancarkan untuk kembali berkuasa, baik secara diplomatik maupun militer. Perundingan-perundingan tidak ditaati, bahkan ibu kota Yogyakarta diserang dan diduduki. Para pemimpin negara ditahan, dibuang ke Bangka. Sultan tetap di keratonnya menjadi pengayom masyarakat sekaligus penjaga kedaulatan Indonesia. Beliau beberapa kali dibujuk lewat saudara-saudara beliau, antara lain Pangeran Prabu Ningrat, Pangeran Murda Ningrat, ya, Pangeran Bintoro waktu itu lewat beliau-beliau itu, tapi tetap beliau untuk menemui saja tidak mau. Untuk menemui saja tidak mau. Dengan alasan, wah, sedang tidak enak badan. Sampai pada waktu itu ditawari, ya, ditawari untuk menjadi wali negara, raja diraja di seluruh Jawa dan Madura. Akan tapi beliau tetap tidak mau. Nah, ini penentangannya begitu. Kemudian beliau karena melihat, ya, melihat semangat penduduk itu agak mengendor. Kemudian Belanda selalu menyampaikan di dunia luar, ya, mengatakan bahwa yang melawan itu kan cuma ekstremis-ekstremis saja. Nah, pemerintah itu sudah tidak ada, semuanya sudah saya tangkap. Nah, sehingga Sultan ingin satu gerakan bahwa kita itu masih eksis. Dan untuk menaikkan semangat penduduk. Alur komandonya adalah Sultan. Yang punya ide Sultan untuk Jogja harus ada serangan yang mengejutkan supaya untuk membantu delegasi ke Indonesia yang dipimpin oleh Pak Palar untuk dalam perundingan cara untuk bagaimana menggerakkan itu, maka Sultan kirim kurir kepada Pak Dirman yang ada di perbatasan
Wonogiri dan perbatasan Pacitan, Jawa Timur ada di sana. Dapat kontak maka Pak Dirman utusan kurirnya Pak Cokro Pranolo, bekas gubernur DKI. Pak Cokro Pranolo datang di Jogja memberitahukan Sultan bisa menyerang mengadakan serangan dengan menggunakan pasukan lokal. Maka pasukan lokal itu adalah Pak Harto. Pak Harto itu komandan WK3, Wernes 3, daerah pertempuran 3. Serangan umum berhasil. Satuan polisi, laskar rakyat dan tentara masuk kota dengan teratur dan terarah. Setelah menduduki kota selama 6 jam, mereka pun keluar sesuai instruksi. Hasilnya, dunia percaya Indonesia masih berdaulat. Semangat masyarakat pun kembali hidup. Terjebak itu yang namanya Belanda. Dikira itu cuma serangan-serangan yang biasa-biasa saja. Ternyata di situ dari Komisi Tiga Negara yang ada di Hotel Garuda waktu itu melihat, wah ini kalau begitu Belanda ini bohong ini. Ah ini yang namanya serangan ini terkoordinir dengan bagus. Dan yang diserang oleh para gerilyawan pada waktu itu adalah waktu itu namanya Hotel Tentara. Hotel di depan Stasiun Tugu persis. Hotel Tugu, ya, yang menjadi Hotel Tentara akhirnya nanti. Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi modal penting konferensi Meja Bundar yang menghasilkan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda. Karena alat pemerintahan masih berada di Pengasingan di Bangka, Soekarno memberikan kekuasaan penuh pada Sultan untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya atas Republik Indonesia yang hanya tinggal Yogyakarta dari Belanda. Tugas ini dilaksanakan Sultan dengan penuh kewibawaan. Penarikan pasukan Belanda dari bumi Yogyakarta berlangsung damai. Sultan memerintahkan masyarakat tetap berada di dalam rumah selama penarikan pasukan Belanda. Tanggal 29 Juni waktu itu ya, 29 Juni 1949, itu yang di sebelah utara Tetek Spur, Tugu itu tentaranya Van Langen yang akan ditarik ya, di sana, kumpul di sana. Kemudian tentara Indonesia itu di sebelah selatan Tetek. Pak Sultan bersama-sama dengan Komisi Tiga Negara itu berdiri di depan hotel. Di pinggir jalan itu, menyaksikan itu. Sehingga di sana kalau kita saksikan ada peringatannya. Ya. Sangat-sangat perlu untuk diketahui karena banyak yang tidak memperhatikan. Presiden Republik Indonesia Soekarno dinobatkan menjadi Presiden RIS di Yogyakarta, bertempat di Kraton Yogyakarta. Masa depan kemerdekaan Indonesia semakin jelas. Masyarakat antusias. Yogyakarta yang penuh dengan para pejuang Republikan, baik dari dalam maupun luar Yogyakarta, berbaur di Kraton. Jelas yang dikatakan Bung Karno, bahwa Yogyakarta termasyhur karena jiwa-jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa-jiwa kemerdekaan itu. Dalam kurun waktu beberapa bulan sebelum penyerahan kedaulatan, Sultan berkeliling Nusantara mendatangi para pimpinan daerah untuk kembali ke NKRI. Sebagian besar wilayah Indonesia yang didatangi Sultan sangat menghormati beliau. Rakyat sukacita menyambutnya. Pada dasarnya, para pimpinan daerah sepakat kembali ke dalam bentuk negara kesatuan. 27 Desember 1949, secara serentak,
terjadi pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Penerimaan ini dilakukan di Belanda dan Jakarta, sedang di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat seperti yang ditetapkan dalam konferensi Meja Bundar. Agustus 1950, secara resmi Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Negara-negara federal dalam RIS bergabung kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Hamengkubuwono ke-9 kembali menguat kala perpindahan kekuasaan dari Soekarno pada Soeharto. Sultan dikenal sebagai tiga serangkai pimpinan negara bersama Soeharto dan Adam Malik. Tugas beratnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Perindustrian di tengah krisis ekonomi besar-besaran melanda Indonesia. Sultan berhasil memenangkan kepercayaan investor asing, menanamkan modal ke Indonesia. Sedikit demi sedikit, kondisi perekonomian diperbaiki. Lapangan kerja mulai ada, inflasi melambat. Namun, penyimpangan dan represifnya rezim Soeharto membuat Sultan mengundurkan diri dari panggung politik nasional. Selama tahun-tahun berikutnya, Sultan lebih banyak bergelut di bidang olahraga, kepanduan, bisnis, kebudayaan, dan tentu saja lebih mendekat pada rakyat yang sangat dicintainya. Minggu 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwono ke-9 wafat. Beliau wafat di Washington DC saat melakukan pemeriksaan kesehatan. Masyarakat Indonesia berduka. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dimakamkan di makam Raja Imogiri. Hingga kini, Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang demokratis dan dekat dengan rakyat tetap dikenang bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta.